Oke guys, kembali lagi dengan Mamang Kibo, gamer terkuat di bumi tanpa anting anti pecah guys ya. Di video kali ini Mamang Kibo mau bikin konten yang nggak seperti biasanya guys ya. Yaitu Mamang Kibo mau coba pakai blackjack 5 kali, terus cuma boleh kill nebak di meeting doang guys ya. Pakai skin botak juga, terus tanpa open mic di meeting sama ini guys, main di casual ya. Menurut Mamang Kibo ini susah banget guys. Kenapa? Karena yang pertama kita pakai skin botak, otomatis bakalan nanti kemungkinan bakalan ada yang pakai teori impostor botak mungkin ya guys ya. Terus kedua kita nggak open mic guys, karena kalau nggak open mic biasanya dicurigai sebagai impostor guys, itu susah juga guys. Terus yang ketiga kita cuman boleh nebak di meeting guys, nggak boleh ngekill di luar meeting guys, kita hanya boleh ngekill di meeting dengan cara nebak. Terus yang keempat, main di casual guys ya. Di casual ini bisa dibilang gampang-gampang susah guys. Gampangnya itu ya karena mungkin kita ketemu player-player baru yang ranknya rendah ya guys ya. Tapi susahnya itu guys, susah banget guys. Kenapa? Yaitu karena kalau kita main di casual itu bakalan ketemu player yang main bareng, terus otomatis nanti kita bakal dicepuin guys ya. Itu susahnya guys kalau main di casual ya. Oke, tanpa basa-basi kita langsung saja ke gameplaynya guys. Oke guys, gameplay pertama, apakah kita akan berhasil guys ya? Let's guys. Waduh. Menantang maut guys, pakai blackjack botak guys. Siapa yang matiin tendang gua dong? Dokter katanya ada yang ngomong, dokter guys. Ada Glutoni ya, siapa tadi yang ngomong dokter guys? Cian apa siapa guys? Tenang guys. Ya ping, kill kau ping. Ping, kill. Malah diem, ping ping. Ya ampun, malah ngikut lagi si ping guys. Bukannya ngekill, aku gak bakalan ngekill ping. Ping, kill coklat ping. Hancak ping. Sip. Udah ngekill guys, si ping guys. Kenapa di report? Woi gua dong. Kenapa di report ping, biarin aja ping. Udah foto biru, foto biru deh, foto ungu dia su. Gua dokter, gua dokter. Oh Cian bener guys, Cian, Cian, Cian. Dasar si biru tadi. Biru dekat. Ungu deh, coba ungu dulu, ungu dulu, ungu dulu. Kalau lu dokter apa di report? Buat ungu. Ungu abis itu pink. Kan ada dokter malah di report. Benar guys, si Cian jujur guys, dari awal dia udah ngaku dokter guys. Ayo pink pot ungu. Pas nih kayaknya nih aku curiganya sama putih. Dah ampun, malah nuduh gue lagi si Pink. Lu lagi ngapain di report? Aku nggak sengaja, aku lagi ngeleng. Habis ini Pink ya, woi temenin gue ngeramal Pink. Si Pink malah nuduh gue impos. Gue bukan impos, sumpah demi Allah lah. Ya ampun, pakai sumpah pula nih bocil. Dah. Oke, orang katanya peramal guys. Apakah dia jujur juga guys? Roar. Lu netral, lu netral. Tenang guys, tahan guys. Orang kayaknya bener mau ngeramal tuh guys, mau ngeramal ping ya.
Kenapa tuh? Kenapa itu? Ada mati serif kah magang dia, guys? Kuning, kuat kuning. Itu tadi dia temen gua mati dia. Kuat kuning. Kuning. Gua lagi mabar terus ketik kuning. Udah kuning. Dia juga bunuh depan mata. Gas kuning. Ayo. Oren perama, guys ya. Gas kuning kita langsung menang, guys. Cok, ada gas kuning. Kalau Gultoni udah enggak ada ya. Guys, menang guys, percobaan pertama kita berhasil memenangkan guys, saya nebak dua kali guys, lucunya jujur-jujur guys, polos-polos yang ini guys. Oh kuning serif, iya kuning yang ngekill guys, ke merah surpi. Oh oke guys, percobaan kedua sekarang guys ya. Nah, percobaan kedua guys, percobaan pertama tadi ada yang mabar guys, tapi untung gak ketahuan ya. Sekarang percobaan kedua ada Gluttony lagi guys. Ayo putih, kejar putih. Putih lagi cari mangsa guys. Putih ini kejar-kejaran terus. Cian. Sabar guys. Belum ngekill ya teman kita guys. Tadi dia kejar-kejaran doang belum ngekill. Duh, ngeri ada Gluttony guys. Tenang guys. Putih, kau kemana putih? Lumakil. Coklat, hacker kah? Apakah coklat hacker kah? Guys ya, kita kalau mau lihat hacker dari sini aja guys, dari ventilasi guys. Kayaknya hacker deh guys, betah banget soalnya antara hacker atau Gluttony sih guys ya. Tapi kalau Gluttony sembunyi biasanya emot-emot guys ya, habis makan kan sembunyi emot-emot, tapi ini enggak ada guys. Kita tandain coklat hacker dulu guys. Ini sepi banget kayaknya, teman kita dimakan Gluttony deh guys. Hati-hati guys ya. Waduh, biru Gluttony guys, makan depan mata. Ya guys, biru guys, kita lihat guys ya. Lihat guys, kuning masih hidup. Lihat. Oke, berarti biru Gluttony tuh kan benar guys, dimakan Gluttony semua guys itu guys. Oke. Coklat itu kuning ya. Itu kuning itu emot tadi, kuning Gluttony itu. Kuning itu pink, gas kuning pink itu tadi.
gas kuning. Kita kuning itu. Biru dulu, guys ya. Biarin, guys. Biru dulu, guys. Nanti kita coklat, guys ya. Kalau masih lanjut berarti kuning ahli, guys. Tenang, guys. Kita ML lagi, guys ya. Kita tebak coklat hacker, guys ya. Coba mereka curiga sama aku enggak ya? Waduh, gas ping. Oke lah kalau begitu aku tembak saja kok ya. Benar, guys. Percobaan kedua berhasil, guys. Kita lanjut ke game yang ketiga. Oke, game ketiga, guys ya. Apakah akan win streak, guys? Nah, kita coklat. Kesuruh lagi, guys. Aduh. Mana, guys? Biarin lah, guys ya. Biarin pesuruhnya nganggur dah. Tugas kita nebak di meeting, guys. Teman kita malah pesuruh, guys. Pura-pura misi dulu, guys. Coba oke, merah plumber kayaknya, guys. Dia nyuruh masuk pen, guys. Dia nyuruh aku masuk pen, guys. Dia mau bom itu. Dasar bocil laknat. Iya. Keluarkan. Biarin aja, guys. Biarin, guys. Masuk pen. Oh, glutoni, guys. Ada glutoni, guys. Glutoni udah makan orang tuh, guys. Dah. Kan apa, guys? Temanku malah dimakan lagi glutoni, guys. Aduh, udah pakai pesuruh dimakan glutoni pula. Waduh, ada becek ya. Tembak aja, guys, plumber. Nah, kan bener kan? Garnet sangat cus merah itu aneh, guys. Pemikiran bocil itu aneh, guys. Dan ngapa-ngapain aku tiba-tiba sus aja. Oke, aduh, sisa kita harus tahu dua peran sih, guys, ini, guys. Gak tahu nih biru ungu pink apa perannya, guys. Recek tadi nebak itu ya glutoni ya. Ada wecek, guys, salah satunya, guys. Di antara mereka ada wecek, guys. Apa, guys, ya? Sweeper. Hunter. Aduh, pusing, guys, kalau biru, guys. Pink, ungu, biru, ungu barang biru. Waduh, nggak tahu, guys. Nggak tahu, guys, clue-nya apa ini, guys. Nggak kelihatan, guys.
Biru bareng pink terus ya, kenapa ya guys ya? Ada apa guys? Mabar kah mereka guys? Ada clue guys, aku buat ketiga ini nih, biru pink ungu guys. Apa coba kira-kira guys? Susah banget. Gas garnet pula apa? Coba gas garnet tuh. Ngomong apa? Coba guys kita guys. Kalau tiba-tiba gas garnet. Pot garnet. Dah. Pot pink aja. Ungu-ungu pot pink plus. Ah, udah tebak lah, wecek, aduh salah, aduh, pusing guys, aduh, pink ini serif, serif guys ya, kok gak mau nembak ya guys, serif, coba dia nembak gitu kan, enak guys, waduh. Kalah guys ya, percobaan ketiga kita kalah guys. Hijau WC-nya guys, ternyata yang dibuang tadi si biru SC botak. Ah, kambing. Oke guys, di game keempat ini kita akan bertemu player bucin guys. Mereka mabar dan ngebucin guys. Sepertinya akan menjadi permainan yang sangat susah guys ya, karena ketemu player mabar lagi guys. Ini yang bucin yang nah yang ini nih. Sayang. Iya. Nih, lagi berantem, guys. Sayang. Guys. Dopo. Ending. Peta. Sayang. Malah ada yang bucin, cok. Oh, bagus. Ayo lagi. Diam, gue mau dengerin salah, dia ngomong. Biarin lah. Pada main-main sini guys, pada lagi berantem ini guys. Biarin reaktor, aku jagain ayamnya. Aduh, jiwa jambloku. Orang glutoni anjrit orang glutoni mak bagus loren ya lo makan ini bagus loren. Aku kaget, aku mau keluar ketutup ya. Pintu gua itu. Ini apa itu namanya? Perannya. Tembak. Enggak, gua, aku ya. Baik. Gua seri. Bacot lu, buton lu. Ah. Baca nembak gua ya. Nah, itu kenapa itu? Ah, salah.
Salah. Bukan, aku bukan impos, aku hacker. Aku hacker. Gua bukan deh. Janganlah, jangan dipocok. Ini tadinya glutonnya gak bakal aku tembak. Aduh, dipotong kita. Iya, iya, itu kan ada selimut. Itu selimut pun foto itu nanti lah, kan lama jalan juga. Nih, kita dengerin yang bucin aja, guys. Kita dengerin yang bucin aja, guys. Kita dengerin yang bucin aja, guys. Berlama-lama kemudian. Ya, mendingan pacaran sama aku aja yuk, daripada dicuekin yuk. Yuk sini yuk. Daripada dicuekin, mending pacaran sama aku aja yuk. Dia lagi marah sama. Aduh. Main kayak gitu sayang. Emang aku barang kamu oper-oper. Emang aku apa Beb kamu gituin. Foto tabung. Bentar. Lagi ngambek guys. Mungkin ceweknya ini. Ini nuduh lagi nih si Biru nih. Emang kamu jangan gitulah sayang. Emang tahu kah Biru? Apa kamu kayak gitu? Nah beneran tahu dia. Gitulah Beb. Ya udah guys. Tahu guys. Kita lanjut lagi aja guys ya. Tahu nih Biru ini apa guys. Punya mata batin dukun atau apa gak ngerti lah guys. Anjir ungu. Warna warna apa ya? Aku belum wakil aja udah dituduh guys. Susah guys. Apalagi pakai skin botak. Aduh. Kalau aku pening guys. Terakhir guys ya. 5 kali aja guys aku pakai BJ guys. Mungkin gagal lagi yang sekarang ini guys. Life, a grand gambling. Iu ikan tombol. Punya si Cian kekon. Yo. Oh. Kita berusaha guys ya. Justice. Oh ada ahli. Ada glutoni ini agak gampang sih guys kalau nggak ada yang mabar ya. Sama nggak ada teori-teori impos botak guys. Tapi di sini aku open mic aja guys ya. Susah guys soalnya terakhir guys. Apakah plumber kayaknya guys? Mau plumber kayaknya guys. Ada dokter enggak sih? Temen kita belum wakil tapi. Ngentot. Udah gua ditembak biji nih manjir. Eh, udah si merah kena bau. Pak gua gini, gua nuker gua lihat dia di. Wah. Buat siapa ini? Buat siapa? Gua lihat si merah ngekill di gini di kafe. Gua hacker. Dia ngekill bau kayaknya. Yo guys merah. Gua hacker. Gua lihat si merah enggak ada hacker, Bang. Mampus. Terus merah guys. Aduh, merah. Susah orang gluton ya. Enggak ada orang hacker anjir. Tunggu banget ya. Udah jelas akut orang. Kayaknya merah guys ya. Nah, udah kan. Duh. Ngeri. Tar dulu. Bukan ya. Plumber, guys.
Waris. Ini orang bisa jadi gluten guys, mau makan-makan ya. Belum ada mayat. Perak BJ, gas perak-perak bang perak. Tuh, itu kata si itu Cian teman gue itu. Itu Cian teman gue itu cepu. Ditembak perak katanya. Udah gas perak. Udah. Aduh sepion. Main kok sepion sih bang, malu-maluin sih bang. Ah, sepion. Oh, iya udah dong. Gede. Minimal udah gede lo. Role gue yang itu, bang. Udah gede lu mas sepion. Ah, males. Role gue yang itu, bang. Udah deh, gue kasih clue dah. Ijo-ijo. Sepion guys, kayak gini guys, kalau kasual susahnya tuh gini guys, sepion guys. Kita bacotin padahal hijau warna dulu, dokter itu anjir. Duh main sepion cok. Iya gak saran. Mana si Cian? Ahlinya mati ya. Sabar, kita bantuin guys. Gak ada MR kayaknya mereka. Buru makan cok. Nah sip. Sip, mantap. Apa gue bantuin apa? Oren sabo-sabo ya. Biar yang sepion-sepion yang cupu-cupu kalah. Udah sepion masih kalah sih bang. Elah. Lalu ngebantu aja. Iyalah daripada lu sepion mending gue bantu Glutoni. Tawa lagi lu. Itu guys, susah guys ya. Aku tadi udah bener nebak Cian ini sekot. Dia ngaku-ngaku hacker guys, gak ada hacker ya. Yang tahu ya cuma sekot guys, kutebak sekot guys. Temannya ini cupu guys. Spion pula guys. Kalah guys. Kita bantuin Glutoni aja guys tadi. Coklat sayang udah keluar di awal-awal guys. Nah itulah guys ya susahnya guys. Pakai impostor main di casual tuh susah guys. Karena casual bisa pada main ya. Pada main bareng jadi pada spion kayak tadi. Terus pakai skin botak lagi guys, aku udah beberapa kali pakai BJ di casual, teori skin botak dikeluarin, waduh susah banget guys. Terus gak open mic, di akhir-akhir aku open mic guys karena susah guys, tapi tetap kalah karena ada player sepion ya. Oke itu aja guys video dari saya, 5 kali pakai blackjack, kalah 3 kali ya kalau nggak salah, tapi gak apa-apa guys. Ini konten hiburan semata. Makasih yang sudah nonton. Sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa like, comment, and subscribe.